Wasa ilun nakli. Hadhihi sayyaratu al-misal rakibtu as-sayyarata ma'al usrati. Hadhihi al-jawalatu al-misal dhahabtu ila al-madinati sampit bil jawalati. Hadhihi at-ta'iratu al-misal tarat ta'iratu fis sama'i. Hadhihi ad-darajatu atajawwalu bid-darajati subahan mubakkiran. Hadhihi safinatu nazartu safinata tuzalzilu fil bahri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pemakaian aplikasi Wondershare Filmora untuk membuat media pembelajaran. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Tunggu sebentar. Oke. Di sini teman-teman yang mau mendownload aplikasi juga bisa mendownload. Nanti link pendownloadnya saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Di sana ada caranya, bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara menginstalnya juga ada caranya. Oke, untuk pemakaian aplikasi ini diutamakan untuk yang RAM laptopnya 4. Kalau di bawahnya mungkin agak berat. Soalnya laptop saya aja RAM 4 ini juga berat gitu loh. Oke. Kita buka aplikasinya. Menunggu sebentar. Ini RAM 4 aja lama bukanya. Oke, sebentar. Oke. Ini project yang tadi saya buat. Saya akan menjelaskan dari awal sampai terakhir bagaimana cara membuat videonya. Video yang telah saya paparkan sebelumnya kan. Bagaimana cara membuat videonya, gimana namanya. Oke, sebentar. Oke ya. Di sini pertama-tama saya akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan folder atau gambar yang ingin kita edit, video pun juga bisa, semua juga bisa. Di sini ada tulisan media. Jadi media ini untuk foto-foto atau video yang pengen kita impor. Di sini project media kita buka. Terus kita impor. Di sini ada banyak teman-teman, ada impor media, impor folder. Maksudnya ini kita memindahkan satu folder dengan isi-isinya juga. Terus memindahkan kamera dari HP juga bisa, banyak lah. Tinggal kita klik media files, terus pilih di mana letaknya. Misalnya saya memindahkan di sini, ini misalkan open, oke. Untuk memindahkannya, terus nanti kalau sudah, nanti tinggal kita pilih, tarik ke bawah. Nah, seperti ini misalnya ke bawah. Terus yang kedua ini adalah video tadi. Terus untuk latar backgroundnya juga bisa kita pilih warna putih. Di sini ada sample color. Di sini ada banyak warna.
kita pilih terusin aja, tarik ke sini warna hitam misalnya dan lain sebagainya. Oke. Terus sudah jalan seperti ini. Untuk apa ini? Transisi. Di sini ada transisi. Nah, transition. Ada banyak pilihan teman-teman semua. Kita bisa pilih yang mana kita mau. Tinggal kita misalkan contoh ini. Kita klik sekali dulu. Nah, kita play di sini. Nah, kalau sudah kita pilih lagi yang banyak banget nih pilihannya. Tinggal kita klik sekali, tek. Play. Nah, oke. Okay. Kalau sudah serak, tinggal kita masukkan, tarik, dorong ke sini. Ya, jadi ditarik. Tarik filenya, pilih ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, apa gimana, oke? Okay. Transisi. Nah, terus kita ke green screen. Nah, di sini saya menggunakan video green screen. Kenapa? Soalnya biar dia seperti ini. Biar dia bersih, karena saya pakai background warna hitam. Bisa kita download di YouTube saja. Download di YouTube. Misalnya kita buka YouTube. Ini download di YouTube. Download di YouTube. Misalkan banyak teman-teman. Ada green screen animasi. Ada green screen. Macam-macam. Tinggal kita bagaimana search-nya aja. Green screen, green screen. Sini kita buka. Download. Dari YouTube ya teman-teman, download dari YouTube aja. Green, nah banyak kan, ada green screen animasi, green screen, nah kita tinggal pilih terus download gitulah. Cara downloadnya, kalau saya cara mendownloadnya, tinggal saya misalkan ini video, kita klik. Saya mendownloadnya memakai SS, save from, seperti ini, klik SS. Save from YouTube. Saya seperti itu memakainya. Nanti dia langsung ke download, langsung ke save from, aplikasi untuk mendownload video dari YouTube. Nah, seperti ini. Pengunduhan. Nah, save from net. Tinggal masukkan, udah masukkan. Tinggal kita unduh deh. Nah, ini untuk green screen-nya. Sudah download, masukkan ke sini tadi, di import lewat sini, kita masukkan videonya udah, terus kita edit seperti ini. Ini dia berjalan ya teman-teman, bentar. Error sebentar, dia lagi ngehang ya. Ini padahal RAM 4 karena sudah lama juga. Kita lihat. Sini dia bergerak ini. Nah, bergerak ini masih bergerak. Nah, seperti itulah. Kalau mendownload ini ya. Apa namanya ini? Di titles. Kita buka titles-nya. Nah, di sini yang di lower 3 RSD. Di lower 3D. Di lower 3. Di sini ada banyak ini. Kita tinggal pilih. Misalkan tadi saya udah milih yang mana, yang ini. Tarik ke sini aja. Tarik. Nah, tarik ke sini. Sekali ini dia saya tarik, kita geser dulu ke sini, kita lihat. Nah, kita lihat nih. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita klik kanan, terus advanced edit. Kita edit menggunakan ini. Kalau berbahasa Arab tinggal pindah berbahasa Arab. Ini ada Arabic, English kan. Kita ketik Arabia. Nah, di sini untuk menentukan ini kita di sini tinggal kita di sini ganti misalkan bahasa Arab. Nah, di sini ada fontnya juga, klik fontnya yang mana kita pilih, font. Ada banyak font di sini, pilih aja semau kita yang mana. Terus ukurannya juga bisa, ukuran teksnya ini juga sama. Saya pakai Adobe Arabic tadi, bersih ubah. Ini untuk positioning-nya. Manual juga bisa tarik. Nah, tarik seperti ini. Oke, udah.
Untuk ini kita bisa di sini ada present kostum. Di sini presentnya adalah latarnya, letternya letter. Nah, ada banyak pilihan di sini. Banyak pilihan. Itulah ya. Animasi di sini bagaimana teksnya ini masuk. Misalkan kita pakai ini. Misalkan ini kita klik terus kita pakai ini aplikasi masuknya. Nah, sebetulnya ya. Oke, animasi masuknya udah custom. Oke, udah fix. Dia kita silang terus yes. Dan seterusnya. Kalau mau nambah lagi tinggal kita klik lagi terus kita taruh atasnya seperti ini, 2. Saya buat 2 ini. Bentar, hapus dulu. Di sini saya buat 2 ini. Lihat saya buat 2. Nah, seperti ini kan saya buat 2 buat teks, teman-teman ya. Ini saya buat 2 teks sini. Ini saya buat 2 teks bahasa Arab ini terjemahannya. Dan seterusnya ya, video sudah, ini sudah juga udah semua. Kalau sudah semua, masukkan lagunya atau audio. Di sini saya mau pakai rekaman. Kalau teman-teman laptopnya kuat, di sini ada sendiri voice recording langsung dari aplikasi Wondershare-nya. Kita bisa pakai juga, tinggal kita klik dan dia akan merekam otomatis. Tetapi di sini saya pakai audio HP saya karena laptop saya nggak kuat, jadi saya pakai lewat HP. Saya samakan dengan videonya, oke? Dan juga bisa kita edit, teman-teman. Tinggal kita klik video audionya, klik. Kita klik kanan. Ini ada adjust add. Ini untuk ngedit audionya di sini. Di sini saya memakai suara anak-anak kecil. Di sini harus penuh pitch-nya untuk memakai jadi suara anak kecil. Ya. Ini ada banyak, ini ada acoustic, ada default dan lain sebagainya ya. Udah aja seperti ini, udah oke. Udah seperti itu semua, udah selesai. Kalau mau mengimpor, export videonya, kita export. Nah, sebelum kita export, saya akan menjelaskan dulu apa aja fungsi sini. Ini untuk audio, musik-musik. Kalau kita mau import juga bisa. Di sini banyak, di sini favorites, tinggal search atau sebagainya. Terus titles tadi untuk ini juga banyak, titles seperti ini. Terus ke opening. Nah, openingnya seperti ini. Terus apalagi end credit. Bisa buat film-film itu, subtitle juga bisa, subtitle film. Kalau kita mau buat video gitu tapi kita hanya meneran slide kanan juga bisa di sini. Ini banyak nih video-videonya di sini. Satu, coba kita buka satu. Nah, tinggal dimasukin terus diedit tadi seperti tadi. Terus effect. Effect ini seperti effect-effect video ya. Video-video sinematik dan lain sebagainya di sini banyak ini, filter-filter tanpa pakai filter di HP dan lain sebagainya. Terus elemen ini aneh juga seperti apa namanya. Nah, ini kalau mau kita download klik 2 kali. Nah, pakai internet downloadnya, pakai wifi ini, pakai internet. Nah, banyak di sini ada apa, banyak bagus-bagus seperti ini misalnya. Tuh, seperti ini juga, seperti ini. Banyak teman-teman ya di elemen di sini. Split screen adalah untuk kita misalkan mau buat video sama foto dan lain sebagainya. Di sini ada banyak, ini ada pilihan banyak di sini tuh. Nah, oke. Udah selesai semua, tinggal kita export videonya. Export videonya. Di sini kita mau pakai namanya siapa, misalkan tugas atau nama judulnya apa, terserah kita ya teman-teman. Terus kita save tuh kemana, kita save kemana. Terus settingannya udah bagus, resolusi udah bagus, standar. Ini kita memakai V ini ya, MP4 ya. Ini banyak, di sini ada banyak exportnya. Kita mau export ke YouTube,
kemana, titlesnya apa, judulnya apa ya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tinggal kita ekspor, selesai. Oke, di sini nggak saya ekspor karena saya telah ekspornya. Oke, di sini saja teman-teman penjelasan dari saya untuk aplikasi Wondershare Filmora. Teman-teman yang mau mendownload, saya taruh linknya di deskripsi ya nanti. Oke, mini hilada, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.